Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris minta semua kabupaten kota di Jambi untuk mengirim semua atlet tiap cabang olahraga dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023. Gubernur menegaskan para atlet perlu diberi ruang untuk mereka berlaga meningkatkan siklus olahraga Jambi sempat 3 tahun terhenti sejak masa pandemi COVID-19. Pekan Olahraga Provinsi Jambi atau Porprov Jambi ke-23 tahun 2023 akan dibuka secara resmi pada 9 Juli hingga 16 Juli. Meski belum dibuka secara resmi, namun beberapa cabang olahraga atau cabur sudah mulai dipertandingkan seperti sepak bola, bola voli, dan basket. Gubernur Jambi Al Haris usai membuka cabang olahraga basket Senin 3 Juli berharap pada Porprov tahun ini semua kabupaten kota bisa mengirim semua atlet tiap cabur yang dipertandingkan. Sebab kata Al Haris, siklus olahraga Provinsi Jambi sempat stagnan 3 tahun sejak masa pandemi COVID-19. Sehingga semua atlet Jambi memiliki ruang untuk mereka berlaga mengejar prestasi yang lebih baik. Beberapa cabur sudah memulai ya. Cabang voli, ini cabang basket, dan juga sudah berlangsung cabang sepak bola di Stadion Telomadua Jambi. Nah, kita harap memang Porprov ini jawaban daripada selama ini berapa tahun ini Porprov memakan dari termasuk juga COVID 3 tahun ya kosong cabang. Nah, maka kita harapkan kali ini tidak ada lagi kendala kita. Nah, sampai siklus olahraga Jambi stagnan hanya karena kita tidak sepakat. Maka ini kita dengan kami sepakat bahwa tahun ini kita adakan Porprov di Jambi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.